Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada tiga rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ini dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh. Oh, tahu. Krenyes di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah enggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah. Cuman nanti dia tanya itu 36.000 kalau enggak salah. Ya. Kayak mau perang, gila ya, kayak mau perang ya. Aduh, urusin sambo deh, urusin sambo. Sambo. Katanya kayak mau perang. Kurang sama siapa, Cuk? Kurang sama siapa, Cuk? Hah? Perang. Katanya ke perang. Yes. Ya. Perang lawan sambo, bisa enggak? Belum gua rekam cewek banget. Baru. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lihat, aparat keamanan dan kepolisian Kop Primob datang dengan 300-an aparat keamanan. Kop Primob, puluhan mobil truk yang mengisi sekitar ratusan aparat keamanan datang. Hah?
langsung dari depan pengadilan negeri Bandung, Selasa 16 Agustus 2022. Jam 7 lewat 59 menit, ratusan aparat keamanan dari Kop Brimob telah datang. Saya Bahar Bismit mengucapkan terima kasih atas hadirnya seluruh jamaah, dan saya pada hari ini alhamdulillah difonis selama 6 bulan 15 hari. Dan alhamdulillah ini akan menjadi awal bagi masyarakat Indonesia, pembuka bahwasanya ini akan menjadi awal kepercayaan bahwasanya masih ada keadilan di negara ini. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wahai umatnya Rasulullah. Wahai para pecinta suriah Rasulullah. Sidang masih berlangsung, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan telinga gue tadi gak dengar yang salah. Hakim menyatakan Habib Bahar tidak terbukti melakukan. Dan begitu mendengar kalimat hakim, belum keputusan, ingat, belum keputusan. Ingat, jangan euforia dengan sesuatu yang justru akhirnya akan memberatkan Habib Bahar. Keputusan belum ketok palu, belum. Tapi tadi jujur aja gue kesian kalau gak ngasih tahu kalian. Di dalam tadi udah teriak takbir. Di dalam orang udah teriak takbir. Allahu Akbar. Kalau kabar baik dari dalam tidak sampai kepada kalian, berarti gua gak cinta sama kalian. Tapi kabar baik ini, alhamdulillah, insya Allah akan diikuti oleh Ketuk Palu. Habib Bahar bin Ali bin Zaid. Ingatkan diri gue dan semuanya, ini tidak lepas dari anugerah Allah SWT. Ini bukan kekuatan kita, ini kekuatan Allah.
Allah yang membolak-balikin hati manusia. Allah yang memberi hidayah hati manusia. Mudah-mudahan hakim di dalam tidak berubah hatinya. Mudah-mudahan hakim di dalam tidak berubah hatinya. Mudah-mudahan hakim di dalam tidak berubah hatinya. Mudah-mudahan Allah tetapkan hatinya para hakim. Untuk berada dalam keputusan yang membebaskan kita. Dan kita doakan hakim itu insyaAllah umur panjang sehat afiat. Orang-orang yang membantu perjuangan ini Allah kasih umur panjang sehat afiat. Dan mudah-mudahan yang paling utama, nama-nama kita yang hadir di tempat ini pagi ini, ini tanda dari Allah. Ini tanda dari Allah bahwasannya kita akan berkumpul kelak di akhirat bersama. Dan hal ini juga buat rakyat Indonesia. Indonesia lagi kacau nih. Insya Allah dengan bebasnya jenderal kita, kita akan makin melawan. Mudah-mudahan ada habaib dan ulama di sini pimpin umat untuk solawat. Ya, ya. Ada saudara Kiai Abdul Qahar Bobol, Bobolu, Bobolu, Bobolu yang tadi, Bobolu, Bobolu. Gue ada magang, belum apal gue. Bobolu. Gue teriak-teriak bagian untuk yang begini deh. Kalau untuk solawat, untuk amalia, bisa tenang ya, bisa tenang ya, bisa tenang. Isi wasa, jangan gue. Kalau nggak lo amat. Ya oke, semuanya yang tenang. Tetap doa, kita ini nggak ada apa-apa kecuali Allah. Semua karena Allah. Semua karena Allah. Sekarang kita duduk doa. Mudah-mudahan tuh hakim nggak berbobah, mau ngetuk palu. Amin. Dan tadi demi Allah, demi Allah, demi Allah. Al-Fakir mendengar dengan telinganya sendiri. Bahwasannya hakim mengatakan Habib Bahar bin Ali bin Smith tidak terbukti melakukan semua tuduhan. Allah Akbar. Insya Allah kita sambut jenderal kita keluar. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Okay. Nih, gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah. Itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya, sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada, ya, dijamin halal, enak, berkah, insya Allah hasilnya untuk penjualan. Langsung hubungi deh. Ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi.